Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok Aidin Mun menjadi perhatian publik Indonesia selama 4 tahun terakhir. Pasalnya, adik dari artis asal Korea Ayana Mun ini secara mengejutkan memutuskan menjadi mualaf. Salah satu opa ganteng asal Korea ini resmi memeluk agama Islam pada 2019 lalu. Alasannya mengikuti jejak sang kakak menjadi mualaf. Lantaran kagum dengan perubahan sang kakak, Aidin Mun melihat sang kakak Ayana Mun begitu cantik dan memiliki perubahan yang sangat luar biasa ketika sudah memeluk Islam. Hal inilah yang menjadikannya mualaf di usia 18 tahun. Aidin Mun memeluk agama Islam setelah beberapa kali dirayu oleh sang kakak. Namun, pada waktu Aidin Mun masih kecil, belum mau mengikuti jejak sang kakak untuk memeluk Islam. Ayana Mun pun lalu mengubah pola pendekatannya, yakni dengan mengajak Aidin Mun ke berbagai acara Islam dan budaya Arab. Dan ternyata cara itu pun berhasil. Selama 5 tahun pendekatan yang dilakukan Aidin Mun, akhirnya pada Mei tahun 2019 Aidin Mun mengucap syahadat di Masjid Sentral Seoul, pusat komunitas muslim di ibu kota Korea Selatan. Sejak itu, Aidin Mun mulai mempelajari Al-Quran dan mengubah gaya berpakaiannya layaknya pria muslim. Dalam beberapa kesempatan, Aidin Mun tampak mengenakan baju koko. Kemudian, ketika hendak salat, Aidin Mun tak lupa mengenakan peci serta sarung. Aidin Mun juga tampak sering menggunakan peci dan sarung ketika belajar mengaji maupun saat bersantai di rumah. Ada berbagai momen menarik yang dilalui Aidin Mun setelah resmi memeluk agama Islam. Aidin Mun sering mempelajari Al-Quran. Aidin Mun juga rutin mengunjungi Imam Besar Seoul. Ketika berkunjung ke Imam Besar Seoul, tak jarang Aidin Mun juga sering diberikan hadiah berupa Al-Quran oleh Imam Besar Masjid Pusat Seoul tersebut. Aidin Mun pun merasa senang dengan hadiah itu. Dalam mempelajari Al-Quran, Ayana Mun juga menjadi salah satu guru terbaik Aidin Mun. Aidin Mun mengakui, sang kakak merupakan guru yang baik, meskipun sedikit tegas. Keputusan sang adik untuk memeluk agama Islam sama seperti dirinya membuat Ayana Mun merasa senang. Dan Ayana Mun selalu membimbing adiknya tersebut ketika menjalani ibadah. Allahu a'lam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.